Cerita Misteri Petaka Sumpah Pocong bagian terakhir ditulis Abidin Ubaidillah dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Saat orang-orang masuk ke rumah Hasan, beberapa orang saling pandang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di rumah ini. Rusmala terkapar dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya yang melepuh akibat racun bajul ireng menimbulkan derita yang teramat sangat bagi wanita itu. Hanya terdengar erangan lemah dari mulutnya. Bangsat kau Hasan! Seseorang maju dengan golok berkilat di tangannya. Sasarannya adalah tubuh Hasan di bagian bau. Semua terkejut. Ini tindakan gegabah. Jika Hasan mati karena terbunuh oleh warga, urusannya bisa panjang. Sedangkan Hasan sendiri tidak peduli lagi. Dia seakan pasrah jika harus mati saat ini juga. Tidak ada gunanya lagi dia hidup. Di saat yang genting itu untunglah masih ada warga yang lain mampu mengatasinya. Dengan golok juga dia menahan serangan deras yang tertuju pada Hasan. Bunga api memercik pada kedua senjata itu beradu. Orang yang hendak menyerang Hasan tentu menjadi kaget dan marah niatnya dihalangi. Tapi dia terdiam saat melihat orang yang menghalanginya adalah seorang yang dituakan di kampung ini. Badah. Jika dia terbunuh olehmu, kau akan berurusan dengan hukum. Bentaknya, mau tidak mau lelaki itu mundur sambil menahan emosinya yang meledak-ledak. Apa yang terjadi Hasan? Tanya orang itu. Mereka ingin kejelasan apa yang menimpa Rusmala saat ini. Tapi Hasan masih terdiam. Ia lebih memilih memeluk istrinya erat-erat. Ia tahu Rusmala tidak mungkin lagi bisa diselamatkan. Lelaki ini ingin terus memeluk Rusmala sampai tarikan napasnya yang terakhir. Akhirnya saat itu terjadi juga. Dengan rasa kesakitan luar biasa, Rusmala menjerit sekuat tenaga. Itulah detik terakhir kehidupannya di dunia. Nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi. Wanita ini meninggal dengan mata mendelik dan mulut ternganga. Mungkin itu terjadi karena ia menahan kesakitan. Hasan meraung keras dan menangis sejadi-jadinya saat tahu istrinya sudah tidak ada lagi. Pupus sudah semangat hidupnya, tidak ada lagi alasannya untuk meneruskan hidup di dunia ini. Ros, kenapa kau tinggalkan aku, Ros? Ros malah, Ros malah. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini dengan berbagai macam ekspresi. Ada yang tersenyum sinis. Mungkin dalam hatinya mereka berkata, "Rasakan pembalasannya. Siapa berbuat jahat pasti akan mengalami nasib yang jahat juga, tapi ada juga yang termangu dan merasa sedih. Bagaimanapun juga, mereka hanyalah manusia biasa." Siapa orang yang bisa tahan menghadapi musibah beruntun seperti Hasan, walaupun mereka juga tahu kalau semua ini adalah akibat kesalahannya sendiri? Beberapa saat Hasan terhanyut dalam kesedihan yang teramat dalam, ia memeluk jasad istrinya yang semakin menghitam, bau busuk mulai menguar. Orang-orang yang ada di situ mulai menutup hidung, berbagai ucapan bernada sinis mulai terlontar. Ini akibat dari berbuat zalim pada orang yang baik. Rasakan orang jahat. Matinya pasti terhina. Oh, bau sekali. Ini balasan orang yang berbuat jahat. Matinya su'ul kotimah Ini azab azab sumpah pocong Sulaiman. Ini azab sumpah pocong Sulaiman. Rasakan pembalasannya. Entah kenapa, meskipun rasa sedih yang tak terhingga, tapi mendengar orang-orang mengeluarkan ungkapan seperti itu membuat hati Hasan sakit bagai teriris-iris. Ia tidak terima kematian istrinya menjadi cemoohan orang-orang. Lelaki ini kemudian mengeram, marah, dan berdiri tegak menantang. "Setan, kalian semua! Apa urusannya dengan kalian? Ini urusan dengan Sulaiman. Kalian tidak berhak ikut campur." bentaknya garang. Orang-orang yang semula mulai prihatin dengan keadaan Hasan, tapi mendengar ucapan itu rasa prihatin mereka pudar seketika. Bahkan mereka yang dari awal sudah kesal dengan Hasan menjadi marah karena hal ini. Eh, dasar manusia jahat. Kalau bukan karena kami masih menaruh kasihan padamu, sudah dari tadi kau kami syarat keluar dan membantai mu. Balas seseorang Mukanya terlihat merah karena menahan amarah yang memuncak. Maju kalian semua, aku tidak takut. Memang mati yang aku cari. Hasan makin meluap amarahnya. Kata-katanya sudah tidak terkontrol lagi. Mungkin karena pikirannya yang kalut bercampur dengan kesedihan yang bertubi-tubi menimpa dirinya. Dasar orang jahat mencari mampu sendiri. Bentak yang lain. Tapi Hasan sudah tidak peduli lelaki ini malah merunduk dan meraih pedang yang tadi ia gunakan untuk melawan bajul irang. Pikirannya sudah kalap. Jika memang dia harus mati, paling tidak ada juga orang yang ikut mati di sini bersamanya. Dengan menyeringai ganas, ia pun berteriak, Majulah, siapa yang ingin mati lebih dulu? Melihat Hasan meraih pedangnya, orang-orang yang tadinya menantang mulai mundur selangkah. Mereka tidak ingin menjadi korban serangan membabi buta yang dilakukan Hasan. Bagaimanapun juga, Hasan bukan lelaki biasa. Dia mahir menggunakan pedang, meskipun tidak sehebat Sulaiman. Tapi paling tidak, dia bukan lawan yang bisa dianggap remeh oleh orang-orang kampung. Salah sedikit bisa terkena tebasan pedangnya, dan nyawa pun ikut jadi taruhannya. Jangan gegabah. Basic seseorang sambil merentangkan tangannya berusaha mencegah tindakan sembrono orang-orang yang tidak mengerti keadaan Hasan saat ini. Melihat orang-orang itu diam dan berusaha mundur, Hasan tertawa mengejek. Kenapa? Kenapa kalian takut mati? Ayo mari sini, biar aku tebas batang leher kalian. Merasa terhina, beberapa orang maju dengan tombak dan parang. Mereka mengepung Hasan, ruangan rumah yang lumayan lebar kini mendadak sempit. Ruang gerak pun seakan terbatas. "Ayo, majulah beramai-ramai!" Hasan makin menantang orang-orang yang mengepungnya. Hati-hati!" teriak yang lain, mengingatkan teman-temannya. Mereka yang mengepung Hasan ternyata tidak berani bergerak lebih dulu. Orang-orang ini memilih menunggu satu cara yang bagus, sebab jika menyerang lebih dulu, Hasan bisa dengan mudah mengetahui gerakan lawan. Tapi jika Hasan yang bergerak lebih dulu, mereka justru bisa menyergap dari sisi lain yang tidak terlindungi. Meskipun ini cara yang curang, tapi untuk menghadapi orang kalap seperti Hasan, apa boleh buat? Segala cara pun bisa saja dilakukan. Hasan memutar-mutarkan pedangnya. Tentu saja, aksinya ini tidak bisa dianggap remeh. Musuh tidak mengetahui arah mana pedang itu akan menuju, apalagi sambil memutar pedang. Hasan tertawa mengejek dan menggertak para pengepungnya. Terkadang ia pun ikut berputar mengamati satu persatu musuhnya. "Ayo, siapa yang ingin mati lebih dulu?" tantangnya salah seorang berlaku ceroboh ia terpancing ejekan Hasan emosinya menggelegak tanpa perhitungan ia maju menyerang dengan tombaknya orang ini yakin dengan senjatanya yang panjang mampu menjangkau tubuh Hasan dari kejauhan tapi dia salah perhitungan gerakannya yang sudah terbaca dengan mudah dilumpuhkan Hasan menarik tombak yang diarahkan padanya lalu dengan cepat ia menyabetkan pedangnya terdengar jeritan memilukan sepotong tangan putus jatuh ke lantai darah berceceran menimbulkan kengerian yang lainnya orang yang menyerang Hasan pun roboh pingsan karena kesakitan dan kaget melihat tangannya sebatas bau putus kena sabetan pedang Hasan orang-orang pun menjadi marah Tapi salah satu dari mereka yang seakan menjadi pemimpin berusaha menyebarkan mereka. Sembrono, lihat Samudji telah jadi korban. Apa kita satu demi satu akan menjadi korbannya juga? Mendengar ucapan itu mereka pun tidak ingin bertindak gegabah. Para pengepung Hasan semakin waspada. Mereka tidak ingin kejadian yang sama ikut menimpa juga pada dirinya. Di pihak lain Hasan tertawa mengejek. Ia merasa nyali lawannya mulai ciut. Apalagi di ruangan itu sudah jatuh korban dengan tangan buntung. Sesabar-sabarnya warga, tapi dengan kejadian seperti ini masih ada juga orang yang berlaku nekat. Tapi ia tidak bertindak bodoh, ia tidak menusukkan tombak ke arah Hasan. Itu sama saja bunuh diri. Kali ini dia justru melemparkan ke arah tubuh Hasan, melihat serangan itu. Hasan sedikit panik, ia memang mampu mengelak, tapi paha kanannya sempat terserempet tombak itu celahnya rubek dan darah mengucur dari luka di kaki kanannya. Meskipun gagal tapi orang-orang memuji tindakan itu. Setidaknya dengan keadaan terluka seperti itu kemampuan Hasan agak sedikit berkurang. Hasan sendiri mengumpat karena pahanya terluka, tapi dia membiarkan saja luka itu. Ia tidak mau gegabah. Sedikit saja ia lengah orang-orang itu pasti bisa menangkapnya. Setan kalian, jika berani ayo maju satu lawan satu. Bentak Hasan, warga pun tidak mudah terpancing. Mereka tahu itu hanya taktik Hasan. Lagi pula, tujuan mereka bukan untuk membunuh Hasan, tapi meringkusnya dan menanyakan apa yang terjadi dengan istrinya. Menyerah, Hasan, "Kau tidak mungkin selamanya bisa bertahan. Persetan, aku tidak mau jadi bulan-bulanan kalian. Lebih baik aku mati." Bentak Hasan, ia dengan cepat meraih tombak yang sempat melukainya lalu dengan sekuat tenaga dilemparkannya ke arah para pengepungnya. Lagi-lagi terdengar jerit kesakitan. Salah seorang terkena lemparan tombak dan menancap di bahu kanannya. Orang ini tersurut mundur dan langsung dirawat temannya yang lain. Sudah dua korban jatuh, Hasan tersenyum puas. Sementara para penyerangnya ada yang mulai ciut nyalinya. Dalam keadaan terdesak Hasan masih mampu menjatuhkan korban Apalagi jika dia benar-benar kalap dan menyerang secara membabi buta Bisa-bisa banyak yang akan tersambar kibasan pedangnya Di saat yang genting itu tiba-tiba ada seseorang yang menyeruak di antara kerumunan warga Ia langsung maju dan matanya tertuju lekat pada Hasan Aku lawanmu, Hasan terkejut melihat Sulaiman sudah berdiri di hadapannya. Awalnya lelaki ini merasa ada sedikit ketakutan dalam dirinya. Tapi saat ingat apa yang terjadi selama ini adalah akibat dari rasa dendam dan kesalnya terhadap Sulaiman dan keluarganya, membuat amarah Hasan meledak-ledak. Tidak ada lagi rasa takut dalam dirinya. Sulaiman, akhirnya kau muncul juga. Aku tidak ingin basa-basi dengan segala macam peradatan. Kita selesaikan semuanya malam ini juga. Kau atau aku yang akan dikubur esok hari. Hasan berteriak marah. Pedang di tangannya terhunus dan siap menyerang. Kau sepertinya memang tidak bisa diberi hati Hasan. Aku pikir kau benar-benar tobat dengan meminta maaf dan tidak lagi membuat masalah. Kau tidak pernah bisa melihat mana yang salah dan mana yang benar. Hati dan pikiranmu sudah dibutakan nafsu Hasan. Ah, persetan itu semua ucap Hasan harusnya aku yang marah padamu Hasan kau yang membawa masalah dalam hidupku berapa kali kau ingin membuat hidupku dan keluargaku celaka tapi aku masih berusaha berlapang dada untuk menerima permintaan maafmu tapi rupanya itu hanya pura-pura ujar Sulaiman. Sepertinya Hasan memang sudah muak mendengarkan semua ucapan Sulaiman yang makin menyudutkan dan membuat dirinya malu di hadapan semua orang. Tanpa aba-aba lagi Hasan langsung menyerang Sulaiman dengan pedangnya. Hanya saja Sulaiman bukanlah orang awam. Di masa perang kemerdekaan dia sudah terbiasa berhadapan dengan tentara Jepang dan Belanda tingkat kewaspadaannya sudah terlatih dengan mudah dia bisa berkelit menghindari ayunan pedang yang menyerang ke arah perutnya melihat serangan awalnya gagal bahkan dirinya sempat terhuyung karena tenaganya sendiri membuat Hasan makin kalap ia tidak peduli menang atau kalah baginya bisa membuat Sulaiman terluka adalah sesuatu yang sangat mengembirakan karena itu dengan cepat lelaki ini mengatur posisi dan kembali menyabetkan pedangnya Tentu saja kali ini Sulaiman lebih siap dengan mudah ia mengelak bahkan mengirimkan pukulan yang tidak begitu keras di bahu Kalan Hasan. Terlihat tangan Hasan yang memegang pedang bergetar. Tidak mau kecolongan kini Hasan menggenggam pedang dengan kedua tangannya. Dengan geram ia berkata, "Aku tidak akan menyerah. Salah satu dari kita akan mati malam ini." Sulaiman hanya geleng-geleng kepala melihat kekerasan hati Hasan. Ia tidak pernah menyangka kejadian ini berbuntut panjang dan memakan banyak korban. Pakai goloku ini, Sulaiman! teriak seseorang yang melihat Sulaiman sedari tadi menghadapi Hasan hanya dengan tangan kosong. Dengan isyarat tangannya Sulaiman menolaknya. Bagi dirinya tidak perlu menghadapi orang seperti Hasan dengan menggunakan senjata. Sulaiman sangat tahu saat ini Hasan menyerangnya dengan penuh amarah. Gerakannya jelas, tanpa perhitungan yang matang, sangat mudah bagi Sulaiman yang berpengalaman menghadapi setiap serangan lawannya. Namun, apa yang dilakukan Sulaiman ini membuat Hasan tersinggung. Dia merasa kalau Sulaiman merendahkan kemampuannya, karena itulah dia membentak garang. Ambil senjatamu, Sulaiman! Aku tidak ingin dikatakan curang menghadapi orang yang tidak bersenjata. Sulaiman tidak mudah terpancing oleh lawannya. Lelaki ini tetap tenang. Meskipun Hasan menghina dan memakinya, ia lebih memilih diam. Kalau dia sampai terpengaruh tantangan Hasan, itu sama saja dirinya tidak beda jauh dengan lawannya. Baik, kau terlalu sombong. Jangan salahkan jika kau terluka atau justru terkapar di sini. Bentak Hasan yang justru merasa panas dan geram adalah orang-orang yang menyaksikan semua ini. Mereka sangat berharap Sulaiman bisa mengalahkan Hasan dan memberikan sedikit pelajaran pada orang sombong itu. Teriakan-teriakan yang mencemooh dan merendahkan Hasan keluar dari mulut mereka. Namun, Sulaiman tidak mudah terpengaruh; ia tetap ingin menaklukkan Hasan tanpa tindakan kekerasan. Riakan orang-orang itu justru membuat amarah Hasan makin menggeleka Ia merasa tidak ada seorang pun yang berpihak padanya. Hasan mengamati satu persatu orang-orang yang ada di rumahnya. Kebanyakan dari mereka justru adalah orang yang bekerja dengannya. Api dendam makin membara di hatinya. Ia menilai orang-orang itu tidak bisa membalas jasanya. Persetan kalian semua. Kalian orang-orang yang tidak tahu diuntung kalian yang menggantung hidup padaku Tapi hari ini justru kalian bersekongkol ingin menjatuhkan aku Dasar pengkhianat Beberapa orang yang memang merasa seperti itu akhirnya terdiam Bagaimanapun juga Hasan sudah banyak jasanya dalam kehidupan mereka namun tidak sedikit juga yang berpikir bahwa setiap kejahatan harus diberangus Meskipun itu orang yang banyak jasanya Kami memang berhutang budi padamu tapi tidak selamanya kau bebas bertindak semena-mena dan berbuat kesalahan teriak seseorang yang sudah muak dengan kelakuan Hasan lagi pula selama ini kau selalu membayar kami dengan harga murah tidak sesuai pasaran justru sebenarnya kaulah yang berutang pada kami bantah yang lain mendengar ucapan itu wajah Hasan merah padam ia tidak pernah menduga akan mendapatkan jawaban seperti itu ia sangat kecewa dengan sikap orang-orang itu. Dengan amarah yang meledak-ledak kembali ia menyerang Sulaiman. Kali ini tekadnya sudah bulat. Dia akan buktikan pada semua orang siapa yang masih bisa berdiri tegak dan lawannya terkapar tanpa nyawa. Itulah pemenangnya. Sedangkan Sulaiman berdiri mulai waspada Meskipun Hasan bukanlah orang yang ahli dalam ilmu bela diri Tapi serangannya yang membabi buta bisa saja membawa petaka sebisa mungkin ia mencoba menghindar. Amun gerakan Hasan semakin sulit ia kendalikan. Pedang di tangannya beberapa kali hampir melukai dirinya. Hasan pun makin kalap. Beberapa ayunan dan tusukan pedangnya hanya mengenai tempat kosong. Ia betul-betul kecewa dan amarah. Lama kelamaan tenaganya pun terkuras. Bagaimanapun juga, ia harus bertindak cepat sebelum kekuatannya betul-betul hilang. Pria ini melakukan gerakan nekat, dia memutar-mutar pedangnya, malah bukan cuma Sulaiman sasarannya. Orang-orang yang berdiri tidak jauh dari mereka pun mulai terkena imbasnya. Beberapa dari orang itu menyumpah serapah melihat ulah Hasan yang sama sekali tidak sesuai aturan umum orang yang sedang berduel. Sulaiman mulai khawatir dengan keadaan ini. Ulah Hasan bisa menimbulkan korban lain. Karena itu, ia pun harus bertindak cepat. Dalam satu kesempatan, ia menghindar dari serangan pedang, namun kakinya langsung menendang pundak Hasan. Pedang di tangan lawannya terlepas, bahkan tubuh Hasan terdorong ke depan. Saat terdorong itulah, tanpa diduga, tubuh Hasan menimpa seseorang yang sedang menggenggam tombak. Tanpa bisa dicegah, tombak yang tajam itu menembus perutnya sampai ke belakang. Darah berceceran, perut Hasan robek besar. Semua orang terkejut. Kejadian ini memang tidak diharapkan. Bahkan orang yang memegang tombak pun terlihat cemas dan ketakutan. Ia tidak pernah menduga akan terjadi hal seperti ini, dan sekarang Hasan terkapar bermandikan darah mulutnya terbuka seperti hendak mengatakan sesuatu tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya Sulaiman pun kaget ia tidak menyangka jatuhnya Hasan justru disambut dengan tusukan tombak Dengan cepat ia menghampiri Hasan yang sepertinya tidak akan bisa diselamatkan lagi Tubuhnya Hasan terkulai lemas napasnya mulai megap-megap tangannya yang berlumuran darah terangkat ke atas seperti hendak menggapai sesuatu dengan cepat Sulaiman meraih tangan Hasan. Ia mencoba menyangga kepala Hasan dengan tangannya, sementara yang lain hanya menatap dengan perasaan bingung. Meskipun mereka senang Hasan bisa ditaklukkan, tapi melihat keadaannya seperti ini rasa sedih dan kasihan pun timbul. Kuatkan dirimu Hasan, kami akan menolong, ujar Sulaiman. Dia tahu ini hanyalah kata basa-basi. Hasan tak akan mungkin bisa diselamatkan lagi. Lukanya terlalu parah. Mungkin organ bagian dalamnya pun ikut robek. Hasan menggenggam kuat tangan Sulaiman, mulutnya terbuka. Tapi ia sudah tidak mampu lagi bicara. Matanya mulai naik ke atas, warna hitamnya seakan hilang terdengar suara ngorok dari mulutnya hanya dua kali tarikan dan akhirnya kepala Hasan pun terkulai ia pergi untuk selamanya membawa semua kesalahan dan dendam yang akhirnya merenggut nyawanya sendiri innalillahi wa inna ilahi roji'un Sulaiman mengucapkan kalimat itu sambil menutupkan mata Hasan yang mendelik dibantu semua orang yang ada di situ mereka mengurus jenazah Hasan dan Rusmala Keluarga yang dihubungi segera mempersiapkan untuk pemakaman kedua jenazah tersebut. Sementara itu, bunga kenanga yang berwarna kuning itu jatuh berguguran. Suasana hening di pengakaman siang itu mengantarkan Hasan dan Rosmala ke tempat istirahatnya yang terakhir. Meskipun orang-orang mengetahui bagaimana sikap keduanya saat mereka hidup, tapi ketika pemakaman ini berlangsung, semua menundukkan kepala, menghormati mereka yang terlebih dulu kembali kepada Sang Penciptanya. Haji Yusuf memimpin pelepasan jenazah berkata, "Ini pelajaran untuk kita semua yang masih hidup, jangan terlalu menurutkan hawa nafsu." Tidak akan ada lagi sumpah pocong di desa ini. Cukuplah ini yang terakhir. Semuanya mengangguk setuju. Sulaiman berjalan bergandengan dengan Zubaidah dan Nurjana. Kini mereka bisa bernapas lega. Semoga tidak ada lagi orang yang berniat jahat pada mereka. Itulah akhir cerita petaka sumpah pocong yang ditulis Abidin Ubaidillah dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Semoga ini cerita menjadi kaca benggala bagi anda semua jimatres jimatres dimanapun anda berada. Akhirnya saya Ki Banu Asmoro mohon maaf bila ada penyampaian cerita misteri ini ada kekurangan dan kesalahannya. Salam jimatres, salam satu misteri. Au.